Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalindra Arabella. Di video ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Ide bisnis saya bernama Shareable Photo dengan tagline "Let me catch your moment." Shareable Photo merupakan bisnis jasa dokumentasi foto. Jasa yang kami tawarkan bisa untuk acara pensi atau pentas seni, lalu ada acara keluarga atau family gathering, pertandingan atau turnamen, dan pesta ulang tahun. Kita memiliki ide membangun bisnis jasa seperti ini agar orang-orang yang terlibat dalam event tersebut atau yang sudah kami jelaskan sebelumnya fokus memeriahkan acara saja. Jadi tidak perlu memikirkan siapa yang mendokumentasikan. Ada kompetitor. Kompetitor bisnis kami ada SP Fotografi 30. Lalu ada @moments.id, itu punya teman saya. Lalu yang terakhir ada Emboss Photography. Nah, sebenarnya masih banyak ya komputer kami, namun saya hanya memasukkan 3. Untuk SP Fotografi 30 itu jasa foto khusus untuk olahraga, terutama olahraga bulu tangkis. Nah, lalu apa sih keunggulan jasa dari komputer kami? Nah, keunggulan jasa dari kompetitor kami itu ada kualitas lebih bagus, lalu peralatan mereka lebih memadai, lalu mereka lebih berpengalaman, dan yang terakhir, mereka sudah banyak jaringan yang dikenal orang. Nah, keunggulan jasa kami dibanding kompetitor kami itu apa aja? Nah, biaya kita lebih murah, lalu pelayanan kami akan kami berikan sebaik mungkin hingga menghasilkan foto yang apik dan tidak mengecewakan customer. Lalu maksimal 2-3 hari hasil foto akan sudah bisa diterima oleh customer. Lalu siapa saja sih pelanggan potensial bisnis kami? Nah, pelanggan potensial bisnis kami ada keluarga yang ingin mengadakan event, lalu sekolah atau kampus atau kantor yang ingin mengadakan event, lalu atlet yang nama atau klubnya belum besar dan yang akan melakukan pertandingan. Lalu terakhir, orang yang akan mengadakan pesta ulang tahun. Nah, pasti mereka tidak akan melewatkan momen-momen indah di hari spesial mereka. Oke, selanjutnya. Di mana aja sih wilayah bisnis yang akan saya jalankan? Nah, kita untuk sementara hanya mencakup untuk daerah DKI Jakarta dan Tangerang Raya. Apa aja sih strategi marketing bisnis kami? Nah, strategi marketing bisnis kami itu, pertama, kami memasarkan jasa kami pada platform Instagram dan Twitter. Lalu, dengan cara word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut, kepada keluarga, kerabat dekat, sahabat, tetangga, teman kuliah, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, kita akan memamerkan hasil foto kami pada pameran fotografi, majalah, perlombaan, dan lain-lain kalau kita diberi kesempatan. Kalian bisa cek dan follow Instagram kami untuk melihat portofolio kami lebih detail dan bisa menghubungi kami di direct message di Instagram kami. Sini ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.